Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya wawancara Arya Saloka bikin merinding. Ternyata begini klarifikasi Arya Saloka soal rumah yang selalu ramai dibuat bahan persenangan senang oleh sang istri ataupun putri aneh dan pacar barunya. Dan ternyata oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asiknya semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai kasih cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai, karena terlihat di salah satu unggahan di akun Instagram dan juga nampak di story-nya. Kini gara-gara hal ini Arya Saloka langsung angkat bicara. Ternyata di sisi lain juga ya, sang istri tercintanya itu putri Ane yang kini sudah cerai. Namun yang di sini terlihat juga saat Arya Saloka langsung wawancara bikin merinding dan bikin heboh mama si jagat raya. Karena di sisi lain juga di sini terlihat di video tersebut yaitu putri Ane saat rumah tangganya ataupun rumahnya sekarang ini sedang asik-asiknya ataupun yang selalu dibikin bersenang-senang oleh sang istrinya yaitu putri Ane. Dan ternyata kini Arya Saloka sampai-sampai meneteskan air matanya dan langsung angkat bicara soal ini semua ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di semua kalangan masyarakat Indonesia, yang dimana di sini pun tidak juga nampak atas kepiawaiannya. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sangatlah kita bikin penasaran dan juga sangatlah untuk para netizen yang kepingin ia dijodoh-jodohkan di dunia nyata. Namun ya ada hal yang tak terduga di sini terlihat nampak di video tersebut bahwa saat tadi malam ternyata putri Ani ataupun rumahnya Mas Arya Saloka ini saat ini lagi bersenang-senang dengan sosok pria bule ataupun pacar barunya. Maka dari itu di sini Arya Saloka sudah tak kuat lagi menahan ataupun melihat tingkah laku sang istrinya yaitu putri Ane. Namun di sini pun tidak juga nampak Arya Saloka
sampai-sampai terkejut dan bengong ketika melihat video viral ataupun yang lagi musim bersama Cang Bulat tersebut. Dan bahkan juga hal itu, Arya Saloka dan juga Amar Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amar Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian ulas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mim beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.